Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Mas Yadi, masih di channel Selebritis Kampung. Nah, kali ini saya posisi di Pakong, Pamekasan. Di sini ada Colte 120 hijau, Kelapa Express, ada juga L300, namun yang saya akan lihat ini teman-teman. Ini ada sebuah odong-odong ya, tapi masih belum selesai. Masih proses pekerjaan teman-teman ya. Kita lihat dulu ya. Nah, teman-teman, seperti model minibus ya, model minibus. Nah, seperti itu. Ini masih proses ya, belum selesai. Kita lihat itu masih mentah semua teman-teman. Kita ingin tahu nanti basicnya ini dari apa. Kita lihat sekelilingnya dulu. Ini nampak dari depan seperti ini. Jadi kemungkinan kacanya full ya, sama seperti bus, kalau orang Madura bilang bis. Jadi di belakang pintunya di sini satu dua, ada dua pintu. Yang jelas ini dibuat ya, odong-odong. Itu di belakang kacanya juga lebar nanti insya Allah. Dalamnya ya seperti ini karena belum selesai teman-teman. Kira-kira berapa penumpang ini ya? Untuk bagian pengemudi di sini. Nah, sekarang coba kita lihat setirnya. Ini setirnya, mungkin dari teman-teman ada yang tahu ini setir mobil apa ya. Betul, ini adalah setirnya Colte 120. Kenapa? Karena basicnya ini adalah Colte 120 yang dimodif menjadi odong-odong minibus ya. Jadi ini teman-teman ya, ini juga punya Colte. Jadi ini Colte 120, kita lihat mesinnya teman-teman. Tuh. Ya. Mesin radiatornya punya Colte 120. Tapi dirubah bentuknya jadi odong-odong. Dan bentuknya ini cukup panjang teman-teman, sekitar berapa? 6. 6 meter ya. 1 2 3 4 5 6 ya, kurang lebih 6 meter. Ini konsepnya mungkin dibuat semacam minibus, termasuk dari dalamnya itu teman-teman, bagian plafonnya. Kita lihat bagian bawahnya. Nah, ini sasisnya teman-teman, sasisnya, sasis Colte 120. Jadi ini untuk bagian bawah, mulai dari kaki-kaki sasis utuh punya Colte 120 teman-teman. Itu bagian depan itu utuh ya, punya Colte 120. Karena memang sekarang lagi marak-maraknya odong-odong, entah kenapa teman-teman, banyak mobil yang dirubah bentuknya jadi odong-odong. Dari depan untuk bawah ini labrang apa semua punya Colte ya, termasuk borong setirnya Colte 120.
Nanti kita tanya ke orangnya, kira-kira konsepnya ini seperti apa. Memang sekarang lagi marak odong-odong, teman-teman, ya. Tidak tahu alasannya apa, sekarang banyak mobil dirubah, ya, jadi odong-odong. Terutama di sini yang banyak itu mobil-mobil Carry, ya, Carry. Terus ini salah satunya Colt 120. Ini basicnya Colt 120 pickup, ya. Tahunnya saya kurang tahu tahun berapa. Coba kita naik. Ini enak juga sebenarnya ini. Jadi desainnya di sini untuk mobil ini dibuat tinggi, teman-teman. Tidak seperti Colt biasanya. Dibuat tinggi, ya, semacam kita mengemudi atau bawa bis, ya. Tapi ini versi mini. Saya akan terus pantau kelanjutannya ini seperti apa nanti, ya. Dan akan saya sajikan juga di channel ini. Ini pilar-pilarnya, ya. Kreatif ternyata. Di sini, ya, sama tempat barang mungkin di sini nanti akan dipasangi apa TV atau audio. Biasanya kalau sebentar saya turun, kalau odong-odong itu yang saya lihat itu rame dengan lampu, ya. Lampu warna-warni mulai dari dalam sampai luar bawah lampu, ya. Terus yang jadi apa cirinya juga adalah sound sistemnya, teman-teman. Bang, rencana rek berapa kursi, bang, penumpang? Kurang lebih 30. 30. Di sini ini. Tahun Colt kan, bang, ya? Colt. Tahun 76. 76. Pickup. Pickup. Jadi konsepnya minibus nanti ini, teman-teman, ya. Lampu? Lampu rangkaian. Rangkaian. Full. Full. Warna-warni. Kita coba masuk pintu belakang. Ini ada tangganya, teman-teman. Jadi enak, ya. Tangga. Enak. Nah, lihat plafon. Udah di sini. Semarang, Semarang, Semarang. Surabaya, Surabaya. Jadi ini nanti penuh dengan lampu yang bergemerlapan, ya, sama sound system. Ini karena biasanya seperti itu odong-odong, teman-teman. Ya. Jadi sementara untuk video kali ini seperti saya cukupkan sampai di sini dulu, teman-teman. Jadi basicnya ini Colt 120 yang dibuat minibus, ya, yang nanti dioperasikan sebagai odong-odong pengangkut ibu-ibu dan anak-anak, mama-mama muda, ya. Sekarang lagi tren memang di sini odong-odong seperti ini, teman-teman, ya. Untuk kapasitas muatan diperkirakan ini 30 orang, ya, dengan bangku model minibus, ya. Untuk video kelanjutannya nanti finalnya bisa cek lagi di channel ini, teman-teman. Jadi untuk sementara saya cukupkan dulu karena kebetulan prosesnya ini lagi mandek, ya, karena tukangnya itu masih sibuk, teman-teman, ya, sibuk bangun rumah ini. Seperti apa hasil akhirnya, ya,
nanti akan saya sajikan di channel ini juga. Terima kasih sudah tonton video ini. Kalau ada pertanyaan bisa komen-komen di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Salam Korte Mania.